Assalamualaikum teman, bertemu lagi dengan channel Jol M. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fitur terbaru dari WhatsApp ya. Oke, dalam minggu ini WhatsApp telah mengeluarkan sebuah fitur baru yaitu QR Code ya. Nah, di sini fitur ini kita bisa menambahkan teman WhatsApp tanpa harus meminta nomor handphone ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan atau tutorialnya, seperti biasa mohon teman-teman klik subscribe dan tekan pada tanda lonceng untuk selalu mendapatkan video tutorial menarik lainnya dari channel Jol M ya. Oke, teman, langsung saja kita menuju ke pembahasan atau tutorialnya ya. Nah, di sini kita terlebih dahulu mendownload atau mengupgrade aplikasi WhatsApp-nya ya. Nah, di sini teman-teman di sini harus mengupdate terlebih dahulu aplikasi WhatsApp-nya ya. Nah, di sini saya sudah mengupdate aplikasinya. Nah, jika setelah update masih belum mempunyai fitur tersebut, maka teman-teman harus mendownloadnya di deskripsi video ini ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah link yang kalian bisa download aplikasi WhatsApp secara gratis dan tentunya versi terbaru ya. Oke, sekarang kita buka aplikasi WhatsApp-nya ya. Nah, di sini kita akan praktekkan bagaimana ya. Nah, di sini kita pilih pada titik 3 terlebih dahulu dan kita pilih pada setelan ya. Oke, di sini ada lambang peta ya di pojok kanan atas, bisa dilihat. Nah, sekarang kita klik saja di sini, maka akan tampil kode QR-nya ya. Kode QR ini yaitu teman Anda dapat memindai kode ini untuk mendapatkan nomor WhatsApp Anda. Jadi kita tidak harus meminta nomor handphone ya. Tinggal kita tancapkan QR-nya, maka akan otomatis ditambahkan teman ya. Nah, bagaimana jika kita ingin memindai QR teman kita? Kita tinggal pindai kode. Maka di sini kita akan bisa memindai punya teman kita ya. Kita langsung bisa memindai kode, maka akan otomatis di-add melalui kode ini ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Inilah fitur terbaru dari WhatsApp ya dalam minggu ini. Saya akhiri, assalamualaikum.